Bantu channel ini dengan cara klik subscribe di bawah. Terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Oke, sebelumnya saya nggak maksa untuk kalian untuk ikut giveaway ini atau enggak, itu terserah kalian ya. Yang penting kalian subscribe, oke? Yang ikut silahkan ikuti instruksi. Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, gua mau bagi diamond gratis dan alok ya buat kalian. Syaratnya tuh gampang banget ya, cuma subscribe channel ini, lalu nyalakan loncengnya, share video ini sebanyak-banyaknya, like video ini agar tembus 2000 like dalam sehari, lalu komen ID dan nickname kalian di komentar ya. Jadi kayak gitu gampang banget ya. Selamat menyaksikan video ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Meo Barbar. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya akan memberikan info terbaru dari game Free Fire Battleground ya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kalian nonton, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Karena di sini saya akan memberikan info terbaru dari ya, di sini saya akan membahas itu karakter ya, Cristiano Ronaldo cuy. Ini dia. Ini tuh namanya di Free Fire nanti Chrono ya teman-teman ya. Enggak tahu kenapa kok dinamai Chrono ya teman-teman ya. Tapi itu masih ada di Advanced Server ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang belum nonton kisah Ronaldo, silahkan tonton di video sebelum ini teman-teman ya. Nah ini CR7X Free Fire cuy ya, kolaborasi global dengan Cristiano Ronaldo ya. Ini tuh langsung ya diambil dari bocoran update teman-teman ya, dari luar negeri cuy. Jadi yang ambil tuh dari luar negeri. Oke, ini kemarin tuh masih kosongan cuy ya, ini mukanya kemarin kosong ya, sama badannya nggak kelihatan ya, sekarang udah. Terus di sini tuh ada skinnya cuy, keren banget cuy. Kalau itu jadi skin tuh keren banget ya. Nah ini kita main dulu ya teman-teman ya. Kita sambil main sambil dengerin ya. Bagi kalian yang belum nonton video kisah Ronaldo masuk Free Fire ya, silahkan tonton dulu videonya ya, kan keren banget cuy ya. Kan tonton dulu baru bocoran ini cuy ya. Tapi terserah kalian sih, ini ku jelasin secara singkat aja ya, gimana skill-skillnya kayak gitu teman-teman. Oke, terus nah ini ada bocoran lagi tuh. Ini tuh skillnya nanti itu yang kalian tahu lah ya di Advanced Server ya. Karena saya nggak dapat email cuy ya, nggak dapat email key aksesnya ya. Jadi saya nggak bisa main Advanced Server ya. Mungkin karena saya Facebook masuknya server Singapura ya. Terus ini, nah ini cuy. Nah ini Cristiano Ronaldo, tapi ini tuh apa namanya, itu jadi emot ini cuy. Ini FFCS. Disiplin bandel, nah ini bandel yang parah ya. Ini promosiin Cristiano Ronaldo ya. Kita tunggu aja tanggal 8 Desember ya, kalau salah ya, 8 Desember ya. Terus ini karakternya cuy ya, karakternya tuh larinya kenceng banget pokoknya ya. Terus bisa buat shield gitu ya, shield berapa damage kayak gitu, 500 kalau nggak salah. Kalau nggak 500 ya 200 cuy, kayaknya tuh 500 ya, mirip global lah ya teman-teman ya. Mirip global tapi ini sekeliling tubuh. Plus ini kelihatan cuy ya. Nah ini tembus pandang cuy. Nah ini mirip global cuy. Kalau dari dalam tuh nggak bisa dicontos ya. Nah ini kayak gitu cuy. Ini tuh larinya kenceng banget cuy nih. Ini klik pokoknya kalau klik tuh langsung larinya lurus cuy, nggak boleh belok-belok ya, katanya kayak gitu cuy. Nah ini Alok versus Ronaldo tuh tetap menang Ronaldo cuy ya, karena ini tuh berapa persen ya, 40% lebih kenceng ya, apalagi bareng Kelly ya. Ini kenceng banget Kelly sama apa namanya itu Joseph kalau nggak salah ya. Itu ya kenceng banget larinya cuy, nggak bisa ditembak cuy ya. Pokoknya kita harus punya ini karakter cuy ya. Oke, kita harus punya ini karakter ya, keren banget pokoknya. Nah ini kita diadu tes lagi cuy. Ini tuh pakai kak, ini pakai skill Kelly cuy. Nah ini kenceng banget cuy ya, telak banget cuy ya, antara Alok sama ini cuy. Jadi kemungkinan saya di JK kayaknya, mungkin saya ganti ini ya kalau dapat cuy ya. Oke, kita
main dulu ini cuy ya. Ini saya udah ngenokin berapa cuy. Aduh, mati kau. Waduh lagi cuy. Aduh, gila udah 4 cuy. Aduh susah kali. Oke udah mati semua cuy. Oke teman-teman ya, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terus ada bocoran itu lagi cuy ya pak. Anu itu senjata CS rank ya. Jadi senjata CS rank itu P90 yang apa namanya, P90 yang emas cuy ya. Ini tuh previewnya tuh ini. Nah ini cuy, ini dia P90 CS rank ya, itu keren ya cuy. Pokoknya yang CS rank itu hadiahnya tuh gold semua cuy ya. Senjatanya tuh gold semua, mirip AK gold yang membership bulanan cuy ya. Oke, terus di sini saya bagikan. Tuh, terus ini ada film Free Fire cuy ya. Film Free Fire itu keren banget ya. Nah, ini tuh ceritanya yang Vengeance itu dikhianati cuy ya. Ini kerasukan cuy ya. Tapi ini jadinya mirip Ronaldo cuy ya. Nah, ini tuh, ini bocah sepak bola cuy ya. Nah, kayak gitu cuy. Jadi ini dilatih. Ini siapanya Hayato cuy ya. Ini mirip Hayato banget cuy ini. Mirip Hayato banget ya. Tapi bukan Hayato ya teman-teman. Nah ini latihan untuk menguasain jurus cuy. Ini karakter Crono cuy ya. Nah gitu, ini dilatih cuy. Ini tuh dilatih dapat skillnya Kelly sama ini cuy. Bikin skill sendiri cuy. Nah ini, nah kayak gitu cuy. Kalau lebih lengkapnya kalian bisa tonton video kisah Ronaldo cuy, di bawah ya, di bawah atau di video sebelum ini teman-teman ya. Silahkan cari aja, karena tuh keren banget ya filmnya cuy. Nah ini kumpulin kekuatan untuk bisa bangkitin ini cuy, kekuatannya. Nah terus ini ketemu bayangannya atau kakaknya atau adiknya cuy, yang perempuan ya cuy. Ya pokoknya lahannya kalian bisa potong dan lebih gede. Kali ini cukup potongan ya. Lebih gedenya kalian bisa nonton videonya di video sebelumnya ya. Pokoknya ya, sampai ketemu video selanjutnya teman-teman. Akan saya bahas event-event yang akan datang ya. Oke, okay, bye and see you di next video. Bye.